Secara rasmi, Indonesia telah menutup TikTok Shop pada 4 Oktober tahun 2023. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan tengok sedikit tajuk yang begitu panas yang sedang berlaku di Indonesia apabila TikTok Shop telah pun secara rasminya ditutup di Indonesia pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Kenapa TikTok Shop ini ditutup di Indonesia? Ya, kalau kita tengok mungkin banyak implikasi yang terkesan daripada TikTok Shop yang telah pun ditutup di Indonesia. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok pada ketika ini, satu dunia terkesan dengan semua inflasi-inflasi yang berlaku, kenaikan harga barang, gaji yang begitu saja. Tetapi kerajaan telah memutuskan ingin menutupkan TikTok Shop khususnya yang berlaku di Indonesia pada ketika ini. Dalam masa yang sama, tidak dapat dinafikan banyak perusahaan-perusahaan yang kecil terjejas untuk membuat perniagaan secara online. Ya, kalau kita tengok mungkin secara hati yang suci, mungkin banyak masyarakat di Indonesia yang terkesan. Mungkin pada sebelum ini mereka mendapat income, gaji bulanan daripada sepenuhnya daripada TikTok Shop. Dan selepas sahaja ini berlaku, di mana punca rezeki mereka? Adakah kita harus mempersalahkan presiden, mempersalahkan sebab menutup TikTok Shop atau bagaimana? Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Mungkin banyak pihak-pihak yang ingin menafikan ataupun egio pendapat yang telah disalurkan oleh Presiden Indonesia sendiri. Kita dapat nampak pada baru-baru ini mana menurut daripada Presiden Jokowi, sebenarnya kita masih dijajah walaupun telah mendapat kemerdekaan sejak berpuluh tahun yang lepas, tetapi pihak penjajah masih menjajah, bukan secara fizikal tetapi secara mentaliti kita. Kalau kita tengok, sebenarnya aku bersetuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai kita masih dijajah walaupun bukan secara fizikal tetapi secara mentaliti. Sebab kalau kita tengok, sebenarnya TikTok ini boleh dikatakan 100% dikawal sepenuhnya oleh pengusaha-pengusaha daripada China. Bayangkan logik, harga satu baju boleh mencapai dalam RM5. Kalau dalam Indonesia kita convert dalam berapa rupiah? Dengan harga begitu yang sangat-sangat murah, kita bukan menjual dan kita sebagai affiliate, kita menjual barang orang dan kita mendapat komisen. Barang-barang itu sepenuhnya daripada China. Dengan harga yang ditawarkan dengan sangat-sangat murah, bayangkan satu baju RM5, kita sebagai affiliate hanya dapat keuntungan dalam RM2-3. Bayangkan kita dapat sell dalam satu hari mencecah dalam RM30-40 dalam satu baju. Jadi satu bulan berapa sudah income kita? Tapi keuntungan yang pihak pertama itu dapat sebenarnya berlipat kali ganda daripada pendapatan kita. Cuba bayangkan, kalau kita tengok menurut daripada ketua pegawai eksekutif TikTok, di mana pihak syarikatnya telah pun melabur berbilion-bilion khususnya di Indonesia, di mana peleburan itu termasuklah 12.2 juta bersamaan dengan 16.6 juta USD untuk membantu seramai 120,000 perusahaan kecil dan juga sederhana, di mana untuk mengalihkan perniagaan mereka secara online. Jika kita tengok di Asia Tenggara, di mana daripada 325 juta orang yang datang ke TikTok setiap bulan, bayangkan setiap bulan, di mana 15 juta perniagaan menggunakan platform ini iaitu TikTok Shop. Jadi dengan anggaran yang begitu sangat-sangat sampai juta-juta guys yang sampai ke akaun TikTok Shop ini, apa akan terjadi kepada perniagaan-perniagaan yang secara fizikal, yang ada kedai, yang ada sewa dan everything? Jadi perniagaan yang secara fizikal itu sudah pastilah mereka membayar sewa, membayar segalanya, tetapi tiada yang datang untuk membeli. Jika dibandingkan dengan online,
Online sekarang hanyalah di hujung jari. Bila-bila masa, di mana saja kita mampu shopping. Itulah kelebihan sebenarnya TikTok Shop jika dibandingkan dengan kedai secara fizikal. Mungkin ini ada tiga alasan TikTok Shop ditutup di Indonesia. Dikatakan pada baru-baru ini di mana TikTok Shop tidak memiliki izin sebagai kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ataupun lebih dikenali sebagai KP3A. Di mana di dalam KP3A ini yang tidak mempunyai sewenang-wenangnya untuk melakukan kegiatan perdagangan secara e-commerce di dalam Indonesia sendiri. Walaupun kalau kita tengok ini secara maya, tetapi di mana perniagaan e-commerce ini begitu berleluasa yang melibatkan semua, boleh dikatakan semua masyarakat di Indonesia menggunakan platform ini dan menggunakan TikTok Shop. Jadi daripada konteks ini, izin usaha e-commerce telah diatur dengan jelas oleh Peraturan Menteri Perdagangan di Indonesia pada nombor 31 tahun 2023 mengenai perizinan perusahaan, di mana pengiklanan, pembinaan dan juga penguasaan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya TikTok Shop di Indonesia. Dan alasan yang kedua dikatakan tidak memenuhi syarat sepenuhnya sebagai pelaku e-commerce. Kenapa? Kalau kita tengok salah satu ketentuan di dalam Rules 31 tahun 2023, sebagai seorang usaha e-commerce, dia disebut di dalam selenggara perdagangan melalui sistem elektronik ataupun lebih dikenali sebagai PPMSE, patutnya menyediakan saraan komunikasi elektronik transaksi perdagangan. Itulah yang ditetapkan oleh PPMSE. Dan kalau kita tengok alasan yang ketiga adalah perlindungan konsumen. Di mana maksud perlindungan konsumen di sini adalah apabila salah satu tujuan regulasi yang sangat-sangat ketat terhadap e-commerce adalah untuk melindungi sebenarnya untuk masyarakat sebagai consumer, sebagai pengguna. Dengan adanya keizinan yang ketat, di mana consumer dapat memiliki kepercayaan yang lebih terhadap produk yang dijual, di mana consumer ataupun pelanggan mendapat kepercayaan yang lebih terhadap produk yang telah mereka beli ataupun jual secara online. Dan yang sangat penting, consumer juga yakin bahawa usaha e-commerce ini mematuhi standard yang tertentu berkait dengan kualitas produk yang dijual, apakah kualitas dia dan hard tempo dia, dan juga apa sebenarnya mereka tengok secara maya itu sebenarnya sama secara fizikal. Jadi justru daripada itu, pendapat kalian semua, adakah wajar Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain telah pun menutup TikTok Shop? Apa terjadi kepada perusahaan-perusahaan yang kecil, yang baru tumbuh, yang mengharap sepenuhnya perbelanjaan mengenai TikTok Shop? Kita faham sebenarnya TikTok Shop ini merupakan set income bagi masyarakat pada ketika ini. Walaupun pada ketika ini susah untuk mencari pekerjaan, hanya TikTok Shop yang mampu untuk meneruskan perbelanjaan sehari-harian bagi mereka yang bekerja sepenuhnya bersama dengan TikTok Shop. Tapi mungkin bagi aku boleh saja dilakukan TikTok Shop ini, tetapi mungkin harus diberi satu guideline kepada penjual untuk customer, consumer untuk mengetahui secara details apa barang yang dijual dengan nilai dia. Adakah secara maya itu sama seperti fizikal yang hadir ketika sampai di tangan consumer? Jika TikTok Shop ingin dibuat di Indonesia, di Malaysia ataupun negara-negara yang lain, pihak kerajaan seharusnya memberi guideline ataupun memberi tepisan sama ada barang-barang dijual itu memiliki lesen, ataupun mungkin selepas ini pihak kerajaan boleh meneruskan TikTok Shop tetapi dengan limit, ataupun mungkin selepas ini pihak Indonesia ataupun negara-negara yang lain ingin membuat TikTok Shop ini tetapi ada dia punya syarat-syarat seperti syarat penjualan, lesen perniagaan, mungkin boleh dipantau oleh kementerian-kementerian tertentu mengenai produk-produk yang dijual dengan harganya. Jadi dengan adanya guideline-guideline daripada pihak atasan, tidak mustahil segala perniagaan atas talian ini tidak melibatkan penipuan. Dan consumer berpuas hati, pelanggan berpuas hati, dan semua pihak dapat merasa dengan apa sebenarnya yang telah dijual. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah wajar TikTok Shop ini ditutup? Bukan sahaja di Indonesia, bakal terjadi di beberapa negara
kemudian. Okay guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.